Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mencatat sejak pandemi COVID-19 tahun lalu, lebih dari 407 anak di Kota Semarang kehilangan orang tuanya yang meninggal akibat COVID-19. Untuk membantu anak-anak yang kini menjadi yatim, pemerintah Kota Semarang menyalurkan bantuan sosial, pemerintah, serta dana kepada anak-anak. Bantuan ini diberikan secara simbolis oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, saat mengunjungi sejumlah kelurahan di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang juga berjanji akan memberikan bantuan pendidikan gratis kepada anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tua mereka akibat pandemi COVID-19. Nanti di sini aja. Artinya perjalanan adik-adik ini kalau mereka memang butuh dunia pendidikan, mereka masih bisa untuk keep kontak dengan kita terus, yang sekolahnya swasta, SD, SMP, mau pindah negeri yang gratis boleh, nanti saya bantu. Atau sebaliknya yang memang nggak bisa pindah ke negeri karena mereka sudah nyaman di swasta, ya nanti kita carikan beasiswa di Dinas Pendidikan. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pendidikan berencana memberikan beasiswa bagi anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya. Mereka bisa memilih pindah ke sekolah negeri atau di sekolah swasta. Untuk menggalang dana, pemerintah Kota Semarang juga mengundang para pengusaha untuk menjadi donatur. Hingga kini setidaknya sudah 200 anak-anak yang mendapatkan bantuan pendidikan dari para pengusaha di Kota Semarang.